Izinkan saya menyapa seluruh saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia merupakan negara Zamrud Katulistiwa yang memiliki beraneka ragam budaya, bahasa, suku, dan kepercayaan yang semua terangkum menjadi satu melalui persatuan dan kesatuan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia memiliki berjuta kekayaan yang terwujud melalui perbedaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Itulah mengapa moderasi beragama penting untuk hadir di Indonesia. Kementerian Agama telah jauh melangkah membangun negeri melalui semangat moderasi beragama. Program ini telah dicanangkan sebagai salah satu program pembangunan jangka menengah pada tahun 2020 hingga 2024. Program tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti penyusunan kurikulum berbasis moderasi beragama pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat madrasah hingga pendidikan tinggi. Pembangunan puluhan rumah moderasi beragama di berbagai PTKIN se-Indonesia. Penerbitan buku-buku dan literasi tentang moderasi beragama di berbagai kalangan, serta perluasan regulasi moderasi beragama melalui peraturan bersama Menteri, Presiden, hingga pembentukan Pusat Kerukunan Umat Beragama. Moderasi beragama dapat menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, serta untuk tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, maupun kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dengan moderasi beragama, kita dapat hidup berdampingan dalam kerukunan dan kesatuan, tanpa mengusik kepercayaan agama lain, dengan tetap menghormati dan tidak saling menghakimi. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu antara dua kutub ekstrim dalam beragama, yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan apabila hanya dilaksanakan oleh perorangan atau suatu institusi saja. Kita perlu bekerja sama dan saling bergandengan tangan untuk mewujudkan moderasi beragama yang dapat digunakan sebagai perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Mari kita jadikan moderasi beragama sebagai bentuk perwujudan kemaslahatan kehidupan beragama, berbangsa yang rukun, harmonis, damai, dan toleran, sehingga kita benar-benar dapat mencapai cita-cita dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan negeri ini menuju Indonesia maju. Saya dengan bangga berkata bahwa saya Indonesia dan saya menjunjung tinggi moderasi beragama. Alam-alam bergerak, mata kami berputar, sebab